Dua petugas sukarelawan pengatur lalu lintas terlibat duel sengit dengan menggunakan senjata tajam di pinggir jalan Raya Pantura, Gresik. Akibat perkelahian ini, satu orang menderita luka sabetan senjata tajam. Inilah rekaman video seorang warga saat dua orang petugas supeltas liar terlibat duel sengit menggunakan senjata tajam. Perkelahian ini terjadi di pinggir jalan ruas Pantura, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tidak jauh dari lokasi lahan perlintasan tempat mereka bekerja. Akibat perkelahian, seorang supeltas bernama Rahman menderita luka sabetan senjata tajam di bagian jari tangannya. Sementara seorang supeltas yang lain bernama Imron telah diamankan petugas kepolisian Polsek Kebomas. Menurut Imron, perkelahian dipicu rasa kesal karena korban berusaha merebut lahan pengaturan lalu lintas tempat mereka bekerja. Korban juga mengancam akan melakukan pembunuhan jika tidak meninggalkan lahan tersebut. Untuk itu dirinya menyiapkan senjata tajam berupa celurit untuk membela diri jika mendapatkan serangan. Lintas, anggota polisi lalu lintas sedang melintas, kemudian berhasil diamankan. Walaupun ada yang luka, tapi masih dianggap luka ringan. Kemudian luka tersebut, yang korban tersebut dibawa ke rumah sakit kemungkinan. Pelaku sudah diamankan di Polsek. Kini keduanya telah diamankan di Polres Kebomas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jember, Jawa Timur resah lantaran teror tuyul yang kerap mengambil uang warga. Bahkan karena geram, para pemuda memasang spanduk peringatan agar waspada terhadap keberadaan tuyul. Warga Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur digegerkan dengan isu kemunculan tuyul sebab warga kehilangan uang. Kejadian kehilangan uang diderita pemilik warung dan toko. Warga bahkan memasang spanduk waspada tuyul di sekitar lingkungan permukiman. Salah satu korban terpaksa mengganti uang milik warga sebesar Rp50.000 dan Rp100.000 yang dikelolanya karena hilang secara misterius. Takut, Pak. Kalau ada uang nanti hilang, tidak belanja saya, Pak. Lama udah, Pak. Saya yang sering hilang. Uangnya orang lagi, Pak. Ya numpuin, Pak. Kok tak laku? Berapa, Bu? Hilang berapa, Bu? Ya, satu harinya itu hilang 100. Memang ada beberapa warga itu yang merasa kehilangan uang. 100, ada yang 50.000, 100.000 seperti itu. Cuman kepastian itu diambil sama tuyul ini kan juga belum pasti. Warga pun diimbau waspada, meski teror tuyul ini belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai alternatif, warga bisa menyimpan uangnya di bank. Sementara polisi meminta warga untuk mencopot banner waspada tuyul tersebut agar tidak meresahkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Petugas Satres Narkoba Polresta Sidoarjo menangkap 4 pelaku pengedar narkoba jaringan internasional. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1,5 kg sabu senilai 1,5 miliar rupiah dan 200 butir pil ekstasi senilai 500 juta rupiah. Upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi terus dilakukan jajaran reserse narkoba Polresta Sidoarjo. Petugas Satres Narkoba berhasil mengamankan 4 pelaku pengedar narkoba yang meresahkan warga dengan barang bukti 1,5 kg sabu senilai 1,5 miliar rupiah dan 240 butir pil ekstasi senilai 500 juta rupiah. Dari keempat pelaku, satu diantaranya seorang wanita. Penangkapan para pelaku bermula dari tertangkapnya pelaku berinisial AC dan polisi langsung mengembangkan kasus tersebut. Peredarannya sendiri selain menyasar ke pemakai narkoba di Sidoarjo, pelaku juga mengedarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ini di wilayah Jember dan Banyuwangi. Sementara pemasok narkoba yang diduga berasal dari Malaysia ini hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian pemeriksaan, modus operandi
merupakan lokus modus operandi baru melakukan penjualan ataupun pengiriman melalui mikrotuk. Jadi sudah dilakukan juga penyitaan mikrotuknya, jadi penjualannya nanti menggunakan mikrotuk. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini keempat pelaku pengedar narkoba diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Berikut barang bukti yang diamankan dari para pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri masih melakukan otopsi terhadap jenazah tanpa kepala yang ditemukan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Selain itu, pihak rumah sakit juga telah menerima bagian tubuh lain berupa potongan kepala. Petugas Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga kini masih melakukan proses otopsi terhadap jasad wanita tanpa kepala yang dikirim ke Rumah Sakit Polri pada Selasa kemarin. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan kiriman potongan tubuh korban berupa kepala. Kedua potongan tubuh berupa badan dan kepala tengah dilakukan pemeriksaan DNA, apakah kedua potongan tubuh tersebut merupakan satu orang yang sama. Selain itu, pihak rumah sakit masih menunggu pihak keluarga korban untuk mengungkap identitas jenazah melalui data antemortem dan postmortem. Dan saat ini akan dilakukan pemeriksaan dalam terhadap dua potongan jenazah. Kita akan dilakukan otopsi, pemeriksaan dalam, juga akan dilakukan pemeriksaan DNA untuk mencocokkan apakah kepala dengan badan itu satu orang atau bukan. Kalau pemeriksaan jenazah minimal satu minggu untuk DNA. Identitas mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara akhirnya terkuak. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengungkapkan, petugas telah mengidentifikasi korban berinisial SH berusia 40 tahun yang merupakan seorang ibu rumah tangga warga Babakan Binong, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten. Mayat yang ditemukan ini berdasarkan hasil identifikasi dari tim Inavis Polres Pelabuhan Tanjung Priok itu awalnya tanpa kepala, akhirnya beberapa jam kemudian ditemukan kepalanya. Kemudian ada luka senjata tajam, diduga menggunakan senjata tajam berdasarkan posisi atau bekas irisannya di bagian leher. Kemudian perut jenazah ini membesar dan kulit arinya mengelupas di bagian perut dan jari-jari tangan. Dari penemuan awal, karung berisi bagian badan, tangan, dan kaki kurang lebih sekitar 600 meter. Alhamdulillah berhasil ditemukan jam 00.00 itu dari radius 600 meter dari penemuan badan, tangan, dan kakinya. Unit Jatanras Polda Metro Jaya kini tengah menangani kasus ini dan memburu pelaku dugaan pembunuhan berencana tersebut. Sebelumnya jasad tanpa kepala ditemukan di dalam karung di dermaga kapal belakang pom bensin di Jalan Tuna Muara Baru, Jakarta Utara. Saat ditemukan jasad tersebut terbungkus rapi dengan kardus, karung, selimut, dan busa kasur. Warga sempat membuka bungkusan lantaran mengeluarkan bau tidak sedap. Tim Liputan iNews melaporkan.